Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah wa syukralahu wa salatu wassalamu ala nabiyyina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maw'ala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du Sahabat Dormi, dimanapun, dimanapun antum berada semoga Allah merimpakan rahmatnya kepada kita semua amin ya rabbal alamin merupakan e, hal yang jamak kita temukan setiap tahun setiap kali akan melaksanakan sholat hari raya dari orang-orang tua kita sering mengatakan puasa dulu nah, harus harus nggak boleh makan sampai nanti pulang nah, tapi bahasanya adalah bahasa puasa apakah apakah betul apakah betul e, sejatinya apa yang kita lakukan itu disebut dengan puasa jika dimaknai puasa kita menahan dari fajar sampai terbenam matahari tentunya itu tidak boleh karena hari raya itu kita diharamkan berpuasa. tetapi jika maksudnya adalah untuk tidak makan sejenak, nah itu baru kita dapat memahami bahwa ternyata puasa itu bukanlah puasa yang kita ketahui bersama bahwa menahan dari fajar hingga terbenam matahari. Sebetulnya Apakah benar demikian? Kita jangan makan sebelum uh, kita balik dari sholat hari raya. Justru sebaliknya, yang terjadi adalah Imam Malik dan kitab Muwatta berkata, "Meriwatkan dari Ibnu Syihab Az Zuhri, dari Said bin Musayyab, bahwa sungguhnya Said bin Musayyab, berkata: e, 'Anas an manusia, para sahabat, Said bin Musayyab adalah seorang senior, menantunya Sayyidina Abu Hurairah.'" Mereka menyaksikan bagaimana aktivitas para sahabat Nabi. An-nas kanu yu'maruna bil akli al fitri qabla al-ghudwi. Para sahabat dulu kanu yu'maruna. Mereka disuruh. Nah, kira-kira siapa dong yang menyuruh para sahabat kalau bukan Rasulullah? Jadi Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk makan terlebih dahulu sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Jadi justru sebaliknya kalau misalnya kita di selama ini di kampung, di rumah, dimanapun, kalau kita masih pagi nih, habis sholat subuh, mau berangkat, kamu jangan makan dulu, jangan makan dulu. Nah, justru yang ter yang merupakan sunnah, bahkan kesepakatan para ulama itu justru sebaliknya, kita disuruh untuk makan dulu, disuruh makan dulu, meskipun hanya sebiji kurma atau minum dulu, meskipun hanya seteguk. Mengapa demikian? Kita untuk raya, hari raya Idul Fitri. Idul Fitri itu adalah hari raya makan. Jadi tidak benar jika dimaknai Idul Fitri itu hari raya kemenangan, hari raya kita kembali suci. Enggak, bukan. Al-Fitr, al-iftar bermakna kembali berbuka. Jadi kita kembali berbuka selama satu bulan penuh kita berpuasa. Kembali berbuka. Nah, begitulah mengapa eh, tanggal satu syawal itu kita sangat dianjurkan di hari pertama itu harus makan dan kita memang tidak boleh berpuasa di hari itu karena berpuasa pada satu syawal itu haram hukumnya. Nah Imam Syafi'i dan Al Um juga mengatakan, karena Muslimuna yakuluna fi yomil fitri qabla salah, walla yafaluna dzalika yoman nahr. Nah ini masuk ada perbedaan antara salat idul fitri dan salat salat hari raya idul adha. Sahabat terima yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Riwayat Imam syafii dalam Kitab al umini ini juga diriwayatkan dari jalur uh, Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab berkata, "Kaanal muslimuna ya fi yaumil fitri qabla Para sahabat Nabi dulu kata beliau, sebelum salat Idul Fitri mereka makan. Ya, mereka minum dulu, mereka makan dulu. Wa nahr. Tapi sebaliknya di hari raya Idul Adha, Idul Adha mereka tidak melakukan demikian. Mereka baru makan pada hari raya Idul Adha itu makanan pertama mereka adalah setelah sholat hewan kurban mereka disembeli atau yang tidak tidak sempat sembeli dia mendapatkan jatah daging kurban dari saudara-saudaranya makanan pertama yang masuk ke lambung mereka adalah daging kurban mereka itu jadi mengapa mereka menahan diri untuk sementara tidak makan di hari raya Idul Qubbar, kurban, supaya mendapatkan keberkahan daging kurban di hari eh, 10 zulhijjah tersebut karena daging kurban itu adalah daging yang berkah maka mereka berharap keberkahan pertama yang masuk ke lambung mereka di hari itu adalah keberkahan dari daging kurban tersebut itulah mengapa para sahabat saat hari raya idul fitri mereka makan terlebih dahulu tapi di saat hari raya idul adha mereka tidak makan sebelum uh, sampai pulang selesai sholat Idul Adha atau setelah daging kurbannya uh, sampai kepada mereka Sahabat durmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jadi itulah sebetulnya uh, makna puasa yang sering kita dengar yang sampai ke telinga kita puasa sebelum sholat. Sebetulnya apa? Sebetulnya menahan makan sejenak. Jadi bukan bermana puasa dengan makna istilah atau syariat, bukan. Tapi hanya sejenak menahan makan sampai kita uh, salah, apa, balik dari sholat. Tapi bagaimana kalau sholat Idul Adha, sembelihannya baru hari yang berikutnya. Sembelihannya baru tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Apakah dia nggak makan? Nah artinya apa? Bahwa ternyata kita untuk menahan tidak makan sejenak di hari raya Idul Adha itu hanya anjuran saja, anjuran saja. Tapi apakah dia harus berpuasa di hari itu enggak? Enggak boleh kita berpuasa, harus makan, harus isi uh, pur kita, isi gizi badan kita. Jangan sampai kita berpuasa dalam makna puasa istilahi atau puasa syaraan, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Semuanya tidak dibolehkan Baik demikian uh, yang dapat uh, Disampaikan bab tentang puasa Di hari ha, Hari raya Wallahu ta'ala alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh